Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. So, kalau kita tengok paparan skrin ni, pertama sekali, anak-anak, you all jangan lupa rumus. Walaupun kata boleh ingat, boleh ingat, tapi kadang-kadang bila kita dalam keadaan exam ni, kita agak nervous, agak gemuruh. Jadi, kadang-kadang kita terlupa atau tersalah. So, saya tak nak. Jadi, sentiasa rujuk kepada rumus sebab sebenarnya awak beruntung tau. Sebab rumus-rumus ni sangatlah membantu awak sebenarnya. So, banyak rumus kat sini. Okay, kita terus kepada soalan ini. Kalau kita tengok tahun ni, banyak sangat negeri yang buat soalan ketaksamaan. Namun, ada juga yang buat set. So, biasanya untuk soalan nombor satu ni, sama ada dia keluar melibatkan ketaksamaan ataupun set lah. Sebenarnya sangat mudah. So, kalau kita rujuk macam ni, dia pada ruang jawapan 1, 2 dan 3. So, bila nak menulis tu, mesti tulis pada ruang jawapan. Perkara pertama yang paling mudah adalah kita lihat apa yang kita nampak dulu. So, kalau kita nampak, awak rujuk garis dekat sini. Saya nampak garis saya dekat sini lah. Saya nampak garis saya dekat sini. Sekejap, saya nampak dah sikit. Okey, bila kita nampak garisannya di sini. So, kalau kita nampak lorekannya adalah di atas dan dua ini terletak pada paksi Y. So, automatik jawapan kita mesti Y. Bukan X, Y. So, disebabkan dia lorek ke atas dan garis lurus, maka jawapannya adalah lebih besar atau sama dengan 2. Ini paling mudah. Okey. Kemudian, dah settle dah garis yang pertama. Kita tengok garis yang kedua. Okey, garis yang kedua yang ni. Warna hijau ni. Dia lorek di sebelah kanan. Sebenarnya, ini adalah garis ini adalah kalau kita tengok pembaris sebenarnya dia menyentuh paksi X. Dia menyentuh paksi X dekat sini. Ni sepanjang garis ni sebenarnya kalau saya garis lurus dia menyentuh paksi X. So jawapan dia mestilah X. Disebabkan dia lorekkan sebelah kanan jadi dia lebih besar atau sama dengan sifar. Sebab dia menyentuh sifar di sini pada paksi X. So, you all kena faham bila datang soalan macam ni, dia menyentuh apa. Okay, now, sekarang kita nak tengok ini, garisan putus-putus. Bila untuk persamaan ni anak-anak, nak ke tak nak ke, you all kena buat guna persamaan garis lurus. Y sama dengan MX tambah C. Paling mudah, C ni adalah pintasan Y. Pintasan Y. So, sebenarnya pintasan Y kita 4. So, Y sama dengan MX tambah 4. Okay. Kemudian, sebenarnya banyak kaedah terpulang ya. Awak nak ikut yang mana pun tak ada masalah. Awak boleh juga mencari M. M tu kecerunan. Kalau kita tengok formula kita di atas ni, nampak tak? Soalan nombor 13 dan 14, kecerunan kita ada dua nilai. Satu, nombor 13 tu apabila diberi koordinat. Yang nombor 14 apabila diberi pintasan. So, kalau soalan ni, pintasan ni adalah garis atau titik yang menyentuh pada paksi. Pada paksi. So, 4 ni adalah pintasan Y. 4 sini adalah pintasan Y. Ini adalah nilai C. Dan ini adalah pintasan X. So, kalau kita tengok M sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y kita 4 bahagi dengan 4. So, jawapan kita adalah negatif 1. Jadi, dalam matematik, daripada persamaan ini, kita nak tulis jawapan Y. Dia turun ke bawah. Jadi, dia kurang. Disebabkan dia garis putus-putus, jadi dia tak ada sama dengan. So, apa jawapan dia adalah negatif X tambah 4. So, 3 markah. Kalau you tulis negatif 1X, hilang markah. Sebab dalam matematik, 1, negatif 1, 1, 1 itu, permalar 1 itu dianggap jawapan itu belum akhir, belum selesai. So, you all mesti buat sampai habis. Boleh faham dekat sini? Jelas kan? Kita tengok soalan kedua.
kita nampak macam complicated lah. Sempena cuti PKPB, Rina ingin membuat sebuah taman herba di halaman rumahnya. RUVW. RUVW ialah pelan, okey. Laman herba RST berbentuk segitiga diberi luas seluruh laman rumahnya ialah 20 meter persegi. Cari panjang dan lebar. Okey, bila datang soalan ni, dia saja je nak bagi you macam pening-pening ada laman herba. Sebenarnya, dia nak suruh you cari luas. Dia dah bagi dah luas keseluruhan. So, kita punya, ini adalah lebar. Dekat R sini, ini adalah lebar. Okey. So, kita punya persamaan adalah 3 tambah X. Dan lagi satu adalah 3X tambah 2. Okey, yang ni you all kena faham. Dalam SPM yang sebenar, saya akan kongsi tau bagaimana pemakaian itu diberi. Pertama sekali, 3X tambah 2 darab dengan 3 tambah X sama dengan 20. Ini adalah persamaan. Kemudian, mesti kena kembangkan. So, bila awak kembangkan, macam ni lah, satu-satu 9X tambah 3X kuasa 2 tambah 6 tambah 2X sama dengan 20. Mesti tukarkan kepada bentuk am. Bila saya sebut bentuk am, mesti dalam keadaan ini. AX square plus BX plus C equal 0. Ini bentuk am yang you all kena faham. Kalau bentuk am ni you all tak buat, you all tak dapat markah. So, kita susun. 3X kuasa 2 tambah 2X. Okay, 2X ni, okay, tambah 2X dengan 9X. So, you all akan dapat 11X. Sama, kemudian you all selesaikanlah 6 tolak 20. 20 ni kita pindah ke sebelah. So, dapat negatif 14. Okay, ni anak. Mesti letak sama dengan 0. Kalau you tak letak sama dengan 0, terus hilang markah walaupun jawapan akhir you betul. Ni kena faham eh? Walaupun jawapan akhir you betul. Ni calculator. Nampak tak calculator saya? Nampak. Bila datang calculator macam ni, anak, saya ajar terus bagaimana cara menulis dengan betul. So, ni senang je. Cikgu awak pun dah ajar. You tekan je mode 3 kali. Okay, sampai you nampak perkataan EQN. So, you tekan 1. Bila EQN, okay, unknown ni adalah huruf kita lah. Tapi unknown kita 1 je. X. So, kita akan pilih degree. Kuasa. Kuasa tertinggi kita untuk persamaan ni adalah 2. So, you all tekan 2. Bila dapat A, tekan 3 sama dengan. Kemudian, B 11. Okay, sama dengan. Kemudian C, jangan lupa mesti letak negatif 14. Mesti macam ni. Sama dengan. So, daripada sini, you all akan dapat dua nilai. X1 sama dengan 1. Dan X kedua, bila datang bentuk perpuluhan sebegini, mesti tekan Shift DC. Negatif 14 per 3. Mesti tekan macam ni. Jangan ambil perpuluhan. Okay? Mesti tukarkan dia dalam bentuk pecahan tidak wajar. Okay. So, sebenarnya, kita daripada sini, saya bersangkat balik. Okay, sebenarnya bila kita daripada sini, daripada calculator tadi, saya tulis hujung sini. Saya tulis kat hujung. Kita dapat tadi X1 sama dengan 1. X2 kita sama dengan negatif 14 per 3. Awak tulis asing. Awak jangan tulis dekat jawapan di bawah ni. Okay, kenapa? Awak tulis terus kat sini. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan negatif 14 per 3. Ini adalah jawapan daripada kalkulator. Dan you all kena tinggalkan ruang 2 macam ni. Mesti letak sama dengan 0. Kemudian apa yang kita nak buat? Kita pindahkanlah X. Okay, 1. Bila pindah jadi negatif 1. Yang ni tak boleh tulis X tambah 14 per 3.
tak boleh. Ha, kena faham eh? Ha, dia tak boleh. Dia mesti dalam bentuk linear. So, apa yang kita kena buat adalah 3 ni darab dengan X. So, 3X. Negatif 14 tambah 14. Mesti dalam bentuk yang macam ni. Dan anak, you all kena faham. Sebelum you all melangkah seterusnya, awak kena check betul ke tak betul persamaan awak. Sebab yang ni yang menyebabkan kadang-kadang pelajar hilang markah. So, kita check. X darab 3X, kita akan dapat 3X kuasa 2. Jadi, ini adalah sama dengan pemalar A kita, 3X kuasa 2. Kalau sama, tak ada masalah. Katalah tak sama, you all kena mudahkan supaya jadi sama. Sebab tu, biasanya kalau saya akan ajar pelajar saya, you all tinggalkan ruang kat sini satu. Sebab apa? Sebab kita nak check dulu, okey ke tak okey. Okey, kemudian, tapi dia bukan suruh cari nilai X. Dia suruh cari panjang dan lebar. So, apa nak buat? Apa sahaja nilai panjang, lebar, umur, ketinggian, masa, dia tak boleh dalam keadaan negatif. So, biasanya saya akan ajar mesti tulis abaikan. You all kena abaikan. Kena tulis eh. Kalau dia suruh mencari nilai X sahaja, you all kena tulis. Kalau tak tulis, akan hilang satu markah. Dengar eh, kalau tak tulis, akan hilang satu markah. So, daripada sini, senang je lah. Kita nak cari panjang dia. Panjang, okay, sama dengan kita ada 3X tambah 2. So, you all selesaikan je lah. You all akan dapat 5. Dan lebar, awak ada 3 tambah X. So, you all akan dapat 4. 4 meter dan 5 meter. Dalam matematik peringkat SPM, unit tak ada masalah. Kalau rasa takut salah tulis unit, tak perlu tulis. Tapi, kalau rasa nak tulis, pastikan cara yang betul. Okey, saya talan ketiga. Okey, yang ni dengan jelas dia sebut penyelesaian kaedah metrik tidak dibenarkan. Okey, kita nampak macam kodonya macam susah-susah sikit lah saya rasa. Tapi tak apa, you all tengok sini. Zaidah mempunyai P keping duit shilling. Wan mempunyai Q keping duit shilling. Jika Zaidah ni P. Jika Zaidah memberi 20 keping duit shilling, maka bilangan duit shilling mereka adalah sama banyak. Maksudnya, apabila Zaidah ni, dia buang, dia ataupun dia bagi RM20, 20 keping. So, Wan tadi Q kan, dia akan jadi tambah 20. Ini adalah persamaan pertama kita. Bila satu tolak, satu jadi tambah. Okey, yang ni. Jika Wan memberi 50 keping duit shilling kepada Zaidah, okey, mereka dapati nisbah duit shilling Zaidah kepada Wan, maksudnya P kepada Q, adalah 3 kepada 2. Kalau saya akan buat macam ni. P kepada Q adalah sama dengan 3 kepada 2. Ingat eh, bentuk nisbah kita boleh tukarkan kepada bentuk pecahan. So, bila dapat bentuk pecahan macam ni, okey, kita boleh selesaikan jadikan bentuk linear. Tadi dia cakap, 1U ni yang akan jadi tolak 50. Sebab tu saya kata, you all kena alert sebab you all dah buat. So, bila datang macam ni, kita hanya, awak kena betulkan lah eh. Kena betulkan kat saya kat sini. So, kat sini, tolak. Okey, so kembangkan dekat sini. So, dekat sini dia akan jadi tolak. Okey, dan dekat sini negatif 250. So, jawapan dia adalah kat sini negatif 250. Boleh faham tak? Boleh kan? Boleh. Faham tak? So, negatif 250, you tolak dengan 80, you akan dapat negatif 330. Dan, akhir sekali, Q sama dengan 330. Bila dah dapat Q, kita boleh carikan P. P sama dengan 40
you all boleh ambil mana-mana eh. 40 tambah Q. So 40 tambah 330 sama dengan 370. Oh sorry, 370. So inilah jawapan dia, P dan Q. Sebenarnya soalan ni sangat mudah lah. Soalan ni sangat mudah. Apa yang dia bagi dulu, you all buat bulat. Maksudnya kat sini, buat bulat pada huruf P, buat bulat pada huruf R, buat bulat pada huruf W. Okay. Kemudian, satah yang kedua, buat pangkah. Buat pangkah pada huruf P, buat pangkah pada huruf S, buat pangkah pada huruf W, buat pangkah pada huruf T. So, kalau kita tengok gambar rajah kita, kita ada bulat, kemudian kita ada bulat pangkah dan kita ada pangkah. So, anak-anak kena ingat hukum ni. Kena ingat. Jadi, bulat kita hanyalah huruf R, so R. Bulat pangkah kita ada dua, satu W, satu T. Kita akan ambil yang paling dekat dengan kita, dengan R. So, jawapan dia adalah W. W ni, dia akan jatuh pada huruf S. So, sebab itulah sudut dia adalah RWS atau sudut SWR juga diterima. Soalan B, hitung sudut. Ni saya share ya, teknik menjawab eh. Hitung sudut yang kita dapat tadi. So, okay, panjang ni adalah 8. Panjang ni adalah 10. So, automatik kita akan guna tan. Okay, cara menulis anak. Tan theta ataupun tan sudut SWR boleh. Sama dengan 10 per 8. So, tekanlah kalkulator, you all akan dapat shift tan. You all akan dapat terus daripada kalkulator 51.34 darjah. Terus dapat markah. Tapi ada murid saya, masa saya jumpa tu, dia tulis macam ni. Theta sama dengan tan 10 per 8. Lepas tu dia tulis lah jawapan dia sama dengan 51.34 darjah. Sepatutnya kalau kita tengok jawapan ni dengan jawapan ni sama, sepatutnya dia dapat markah penuh. Tapi murid ni tak dapat markah penuh. Kosong. Kosong tau anak. Kenapa? Sebab dia tertinggal tan negatif 1. So pastikan cara menulis tu kena betul. Mesti ada tan negatif 1. Shift tan. Ya? Shift tan. Okay. So, setakat ni saya nak pergi kepada soalan kelima. Boleh? Kelima. Allah ni senang je nak. Diberi persamaan. Dia kata diberi persamaan 5X tolak 3Y tambah 15 sama dengan 0. Apabila persamaan bagi garis lurus, kena ingat tau. Mesti tukarkan dia Y sama dengan MX tambah C. Mesti hukum ni. Tak mau negatif Y, tak mau 2Y, tak mau negatif 1 per Y, tak mau. So, nak Y sahaja. So, apa yang kita nak buat adalah kita akan kekalkan dulu negatif 3Y sama dengan, okay, kita pindah dulu. 5X tu pindah negatif 5X. Positif 15 pindah negatif 15. Tengok eh. Saya bulat 15 ni dengan tanda tambah sekali. Kadang-kadang kita terlupa positif negatif sebab kita tak bulat tanda dia. Okey. Soalan persamaan yang kita tahu mesti Y. Sedangkan ini negatif 3Y. Bila kita nak Y sahaja, senang je lah. Kita bahagikan dengan negatif 3. Bila sebelah kiri bahagi negatif 3, sini pun bahagi negatif 3, sini pun bahagi negatif 3. Hapus, hapus. Yang tinggal Y sama dengan 5 per 3X. Negatif-negatif, positif 5. So, kita tahulah.
nilai ni adalah M. Nilai ni adalah C. Sebab tu saya kata jangan salah ataupun jangan lupa persamaan garis lurus. So, kecerunan. Kecerunan kita adalah 5/3. Tulis je pada ruang jawapan. Y-intercept kita adalah 5. Okey, sekarang cari persamaan garis lurus. Just when you cari persamaan garis lurus, saya kira kat sini eh. Melalui titik -39. Saya biasanya nak, saya akan buat anak-anak saya, dia akan buat X, Y siap-siap. Takut dia lupa. Dengan keadaan peringkat awak, garis lurus adalah selari. Bila sebut selari, nilai apa yang sama anak? Pintasan ke kecerunan? Kecerunan. 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 So, tulis balik. Y sama dengan MX tambah C. M kita 5/3. So, tulislah. Y sama dengan 5/3 X tambah C. Awak tulis macam ni saja. Satu markah dah untuk awak tau. Ha? You masukkan nilai. Okay. Lepas tu nak cari nilai C, masukkan nilai koordinat yang diberi. Y kita 9 sama dengan 5/3 X kita ni, X ni -3 kat sini. -3 tambah C. Akhirnya bila you selesaikan, you akan dapat C sama dengan 14. Tapi tak boleh tinggal dekat sini. Sebab soalan kata persamaan garis lurus. So kita kena tulis persamaan garis lurus lah. Oleh itu, Y sama dengan 5/3 X tambah 14. So inilah jawapan dia. Ya, inilah jawapan dia. So sangat jelas. Jangan buat 3Y tau. Jangan buat 3Y. Pastikan terus dalam bentuk persamaan garis lurus ini. Y sama dengan MX tambah C. So jelas dekat sini. Okay. Cikgu, saya pergi kepada cikgu. Soalan. Ya. Saya nak tanya, kalau formula Y sama dengan MX tambah C tu, contohnya kita tak buat dalam Tak apa. Cuma bila saya buat ni sebab saya nak you all faham balik pada hukum. Kalau awak dah cekap, dah boleh apa, tak payah tulis. Faham tak? Cuma pastikan jawapan akhir awak mesti dalam bentuk ni. Itu saja. Ya? Cuma pastikan jawapan akhir tu mesti dalam bentuk persamaan garis lurus. Okey. Katalah tertinggal Y. Tak dapat markah. Faham eh? So kena faham benda tu. Jadi cara-cara penulisan tu lah yang penting. Saya tahu you all semua dah boleh jawab. Cuma mungkin sikit-sikit lah benda yang salah sikit-sikit yang menyebabkan you all hilang markah. Okey. Seterusnya soalan ini. Dan ais menghasilkan cube ais menggunakan bekas berbentuk kuboid. Okey. Satu bekas silinder, air silinder. So kita kena alert lah perkataan, okey. Perkataan silinder. So dia akan guna formula silinder. Telah dimasukkan, dipindahkan di setiap bekas silinder, di setiap bekas kuboid. Okey, setiap seorang pekerja bertanggungjawab memindahkan air dengan satu bekas silinder dalam masa setengah jam ke dalam setiap bekas kuboid. Lepas tu dia kata apa? Ukuran bekas silinder air dengan ketinggian dia 54, diameter dia adalah 30. Hitungkan bilangan ais yang dapat dihasilkan dengan isi padu air dalam satu silinder. Sebenarnya sama je. Lepas tu dia nak apa? Last kali, you all jangan silap. Bundarkan jawapan kepada dua angka bererti. Ini dia macam relate sikit lah dengan bab angka bererti ke, bentuk piawai ke, dia boleh. Sebab tu kata Max ni dia boleh tanya macam-macam bentuk soalan. Okay. Pertama sekali, apa-apa nak belajar menulis formula isi padu kuboid. So kalau you all dah ingat, dia samalah panjang, darab lebar, darab tinggi.
So panjang you 20, darat lebar you 8, lebar you 12 dan tinggi you 8. Boleh je. So bila you tekan calculator, you all akan dapat 1920. Okay, kemudian isi padu silinder. Kalau tak ingat, don't worry, sebab formula ni dah diberi pun dekat depan. Pi J kuasa 2T. So pi 22 per 7 darab dengan jejari. Jejari U adalah 15 kuasa 2. Darab dengan tinggi U 54. Okay. So bila tekan dekat kat sini, awak akan dapat 381 85.71. Awak akan dapat macam ni. So nak tahu bilangan, kita tahulah isi padu, mesti isi padu silinder akan bahagi dengan isi padu kuboid. So 85.71 bahagi dengan 1920, sebab kita nak cari berapa bilangan dia. Okay, so jawapan yang kita dapat adalah 19.88. Anak, ni berapa angka bererti? Ni berapa angka bererti? 4 angka bererti, okay. Sekarang you all bundarkan kat saya kepada 2 angka bererti, apa jawapan? 20. Okay, jawapan dia 20. Adalah 20. Ini 2 angka bererti. Kalau you tulis 20.00, ini berapa angka bererti? 2 angka bererti tak? Diterima tak? Baik. Terima. Tak. Ada terima, ada tak terima? Sebenarnya tidak diterima, sebab kosong ataupun sifar di belakang titik perpuluhan dikira. Okey, dikira. Okey, saya tanya awak, berapa angka bererti? 4. Orang lain? 4 angka bererti. 1. Jawapan dia adalah 1 angka bererti. Okey. 1. Untuk nombor bulat, okey, untuk nombor bulat, sifar di belakang ini tidak dikira. Okey, sekarang sifar perpuluhan. Sifar, 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 5, 6 sifar. Berapa angka bererti? 3. Jawapan dia adalah 3 angka bererti. Sifar perpuluhan. Sifar, 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 5, 6. Berapa angka bererti? 2. 2 angka bererti. So, boleh faham eh? Antara nombor bulat dan juga nombor perpuluhan. Bagaimana angka bererti itu dikira. Alright. Saya seterusnya kita pergi kepada soalan ketujuh. Nombor 7 ni. Alright. Yang ni, dia saja je nak trick awak. Lengkapkan ayat berikut dengan simbol sama ada sama dengan ataupun bukan sama dengan di ruang jawapan di dalam kotak yang disediakan untuk membentuk true statement dan false statement. Okey, saya tanya awak semua, apa jawapan nombor 1? 4 tolak 6. Dia nak jadikan pernyataan benar. Sama dengan ke tak sama dengan? Sama dengan. Sama dengan. Sama dengan. Tak sama apa? Dengan. Tak sama, okay, sama dengan. Dia, jawapan dia adalah tidak sama dengan. Sebab 4 tolak 6 negatif 2 kan? So negatif 2 tak sama dengan 2. So dapatlah penyataan itu adalah benar. Betul, benar. Okey. Kemudian kalau yang kedua tu, dia nak jadikan sebagai penyataan palsu. So awak rasa sama dengan ke tak sama dengan? Sama dengan. Ya, sama dengan. Sebab kalau kita selesaikan, kita akan dapat sini 5/6 dengan 6/5. Kalau kita letak tak sama dengan, dia akan jadi benar lah. Tapi disebabkan soalan tu nak penyataan palsu, penyataan palsu, so kita kena letak sama dengan. Okay, boleh faham eh? Okay, seterusnya, sebelum saya lupa,
bila dia sebut pernyataan benar, palsu, you all jangan tulis pernyataan betul, pernyataan salah, tak boleh. Palsu, salah, tak boleh tau. Kalau untuk matematik, penakulan matematik, kita hanya terima benar, palsu. Benar, palsu. Okey, kita tak terima betul salah eh. Kita tak terima betul salah. Kita terima benar palsu. Okey. Soalan B. Nyatakan akar bagi pernyataan berikut. Okey, begini ya, saya tulis kat sini lah. Jika K kuasa 2 lebih besar daripada 4, ada koma bertindih kan? Koma bertindih. Maka K adalah kurang daripada negatif 2. K kurang daripada negatif 2 titik. Jawapan dia adalah palsu. Okey, jawapan dia adalah palsu. Macam mana kita nak tahu palsu? Katalah K ni kita boleh letak apa saja nombor. K kurang daripada negatif 2. Letaklah apa-apa saja nombor. Katalah K ni kurang. So maksudnya K ni mungkin negatif 5. Kurang kan? Negatif 5 kuasa 2, you all dapat 25. Betul, 25 lebih besar daripada 4. Tapi 25 tu juga apabila di punca kuasa 2, you dapat 5. So K dia bukan kurang daripada 2. K juga boleh jadi lebih daripada negatif 2. Maksudnya kena buat dua ujian tau. Positif dan negatif. Untuk menentukan sama ada benar atau palsu. Ini yang saya cakap ni. Jangan tulis salah. Tulis palsu. Mesti tulis palsu. Jangan tulis tidak benar. Tak boleh tau. Tak boleh. Tidak benar. Tak boleh. Yang ni. Buat satu kesimpulan secara umum, secara aruhan. Senang je lah. Kita tengok apa saja yang sama. Ini semua sama. Satu per semua sama. So kita tulis je lah. Satu per. Tolak. Satu. Semua sama. Okay. So kita dapat dah. Kita nampak dah dia punya sequence. 2, 4, 8. Maksudnya 2 kuasa N. Di mana, okay, koma bertindih, N sama dengan 1, 2, 3, mesti letak 3 titik. Mesti letak 3 titik. Alert. 1, 2, 3 tak letak koma. 1, 2, 3 hilang satu markah. Tak letak koma, letak titik je. Hilang satu markah. So mesti letak koma. Okay. Kemudian markah ini, pemarkahan ini bergantung kepada ini. Kalau ini salah, automatik belakang pun salah. So kena jaga soalan yang macam ni. Kena jaga soalan macam ni. Mudah, tapi dalam masa yang sama menyebabkan kita mudah hilang markah. So hati-hati. Dan pelajar saya kadang-kadang dia suka buat macam ni. N sama dengan 2, 4, 8. Tak boleh anak. Ni tak boleh. Sebab you all kena faham ya. You all kena faham. Dia mesti ikut urutan. Kalau kosong tu, 0, 1, 2, 3. Dia tak boleh 2, 4, 6, 8. Tak boleh. Ikut urutan. Sama ada dia boleh jadi 2, 3, 4, 5. Dia boleh tau. Janji dia mesti ikut urutan. Pola nombor yang sebenar. Okey. Seterusnya, syarikat A menghantar 4 kotak bersaiz L, iaitu 1 kilogram. Kemudian dia kata dan 5 kotak bersaiz M, iaitu 500 gram. Ke Brunei menggunakan pos antarabangsa dengan bayaran RM330. Biasanya saya akan ajar bila datang je, kita terus highlight lah. 4 kotak L dan 5 kotak M dengan menggunakan bayaran RM330. So daripada sini kita akan dapat 4X tambah 5Y sama dengan RM330. Okay, B.
7 kotak saiz L dengan berat yang sama dan 10 kotak bersaiz M dengan berat yang sama dengan bayaran RM615. So 7X tambah 10Y sama dengan RM615. Mana-mana persamaan yang you all buat terus dapat satu markah dekat sini. Okay, sekarang saya nak ajar penulisan matrik. Bagaimana pemarkahan sebenar peringkat SPM, you all boleh dapat 5 markah dengan tepat. Okay. Pertama, anak tolong ingat. Dalam penulisan matrik ada empat benda yang you kena ingat. Kurungan pertama, kurungan kedua, sama dengan dan ini. Kalau tak ada sama dengan, dengar sebab saya selalu jumpa budak-budak careless ni. Kalau tak ada sama dengan, habis terus 4 markah. Faham eh? Okay, so 4X tambah 5Y sama dengan 330. Kemudian 7X, X ada, tambah 10Y sama dengan 615. Penulisan ini lengkap dengan ada sama dengannya, you all akan dapat P1 markah, satu markah. Maksud dia tak boleh tinggal. Lengkap maksudnya kurungan pun ada, sama dengan pun ada, baru dapat markah. Okay, kemudian apa nak buat? You all akan dapat XY, pindahkan. Okay, saya selalu ajar budak saya, bila you pindahkan benda ni, dia akan pindah ke sebelah dan dia akan jadi songsangan. So bila songsang anak, mesti belajar buat anak panah. Kenapa? Sebab kalau you tak buat, saya takut you salah tulis. So 1/4 darab 10 tolak 5/7. Tulis semula, 10 dengan 4 ni selain daripada kita darab, kita akan bertukar tempat. 10, 4. 5 tak tukar tempat. Jadi kalau positif, negatif 5. Kalau 7, negatif 7. Dan belum lengkap, mesti ada 336, Allah, 615. Barulah kita panggil penulisan yang lengkap. Ada tiga-tiga bahagian ni barulah lengkap. Kemudian selesaikan 1/5. You all selesaikanlah dekat sini. You all akan dapat 1/5. 10. -7. -5. 4. Okay. 330. 615. Okay. Terus ambil kalkulator. Okay. Tengok eh. Saya nak share dekat bilik kalkulator. Okay, so saya buat mod balik. Mod EQN. Kemudian yang ni dia ada dua unknown. Kita ambil dua. Okay, A1 kita 4. Sama dengan B1 kita 5. Sama dengan C1 kita 330. Sama dengan A2 kita 7. Sama dengan B2 kita 10 sama dengan, dan C2 kita adalah 615 sama dengan. So jawapan yang kita dapat adalah 45 dan juga 30. Bila dalam exam, kita akan dapat X sama dengan 45, Y sama dengan 30. Okay. Tapi kita perlu menulis semula XY sama dengan 45 dan Y 30. Mesti tulis, wajib. Okey. Dapat markah akhir ni, XY ni bergantung kepada penulisan yang lengkap macam ni. Kalau penulisan tak lengkap, markah X dengan Y yang bawah tu, you all hilang 2 markah. Katalah tak tulis. Pelajar tulis sampai sini je. Dia hilang 1 markah. Sebab
tak dapat markah dekat sini. So syarat syarat dia mesti tulis semula x sama dengan 45, y sama dengan 30. X sama dengan 45, y sama dengan 30. Okey. Perlu soalan nombor 9. Okey. Diagram, okey, raja menunjukkan sukuan. Bila sukuan, sudut dia adalah 90 darjah lah, ya. Sukuan, kena faham. Bila sebut sukuan, sudut dia adalah 90 darjah. So, kalau sini 90 darjah, sini automatik you all akan dapat 60 darjah lah. Ha? 60 darjah. Okey. Kemudian, dia kata OP sama dengan OS 21. Okey, so sini pun 21. So kalau 21, sini pun 21. Menulis eh. Ah, tengok nisbah. OP per PQ sama dengan 3/1. Maksudnya darab bersilang, OP sama dengan 3PQ. OP kita 21. 21 sama dengan 3PQ. Akhir sekali PQ akan dapat 7. So 7 sini, 7 sini. So jejari untuk sukuan bulatan adalah 28. Okey. Itu maklumat-maklumat yang kita dapat. Sekarang kita tengok yang ni. Dengan menggunakan pi 22/7, hitungkan perimeter bagi seluruh rajah. Maksudnya dia nak semua. So kalau kita guna perimeter, kita ada yang ni. Masa saya highlight kuning ni, kita ada yang ni. Kita ada panjang lengkok ST. Kita ada panjang SR dan kita ada panjang lengkok RQ. So itu adalah perimeter. Ukur lilit ya, ukur lilit. So apa yang kita nak buat? Okey. Senang je. Kita cari yang nombor satu. PQ. Nak cari RQ. So, sudut kita adalah 90. So, 90 bagi dengan 360 darjah. Darab dengan. Okey. Darjah selalu confused. Sama ada nak guna 2πj atau πj kuasa 2. Anak, jangan sesekali hafal kata A tu mesti nak 2πj. No. Sebab pernah satu tahun, dia suruh cari luas dulu. Baru suruh cari perimeter. Dan saya rasa pelajar tu dia menghafal. Bila dia menghafal, dia salahlah menggunakan formula. Jadi, daripada situ, okey, kita tengok kat sini eh. Macam mana nak tahu nak guna yang mana? Saya bagi tip. Luas dalam kuasa 2. So bila kuasa 2, automatik formula pun kuasa 2. Pi J kuasa 2. So jangan salah kat situ. Kalau dalam exam, bila dapat je soalan macam ni, tengoklah. Kalau unit tu kuasa 2, mesti kita akan guna formula pi J kuasa 2. So, soalan sini. Nombor 1. 90/360 darab 2 darab pi 22/7 darab jejari 28. Okey, tutup. Saya terus ajar cara menulis eh. Okey, tambah. Okey, tambah. You ada 28. Okey, panjang ni eh 28. Kemudian tambah lagi. You ada 21. Okey. Kemudian tambah lagi ST. Sudut dia 60/360 darab 2 darab pi, darab J. Jejari U adalah 21. Okey. Kemudian tambah apa? Tambah 7. 1. Okey ya. 1, 2, 3, 4 dan 5. 1, 2, 3, 4 dan 5. Lengkap saja kelima-lima ni jalan kerja macam saya tunjuk kat awak. Terus dapat K2. Terus dapat 2 markah. Jangan buat asing-asing. Buat je. Lepas tu apa nak buat? Tekanlah kalkulator. Okey, saya share. Saya share teknik tekan kalkulator.
Sebab ada yang dia tak faham nak tekan kalkulator dengan cara yang tak adalah mudah sebenarnya, tapi membantu awak lah. Okey, pertama sekali buka kurungan, okey. Okey, buka lagi satu kurungan pun boleh, tak nak buka pun tak apa. You tekan dekat nombor atas 90. Darab. Atas dulu. 2. Darab. 22. 22. Darab. 28. Okey, tutup kurungan. Bahagi. Buka kurungan. Okey, tengok bawah dia you ada apa. 360. Darab. 7. Okey, tutup kurungan. Tutup lagi satu kurungan. Kemudian you ada tambah. 28. Kemudian tambah. You ada 21. Kemudian tambah. Okey, ada lagi kurungan. Okey, buka dua kurungan. Kurungan lagi kedua. Okey, darab atas dulu. 60. Darab. 2. Darab. 22. Darab. 21. Tutup kurungan. Okey, kemudian nak tekan apa? Bahagi. Buka kurungan. Okey, tengok bawah you. 360. Darab 7. Tutup kurungan. Tutup lagi satu kurungan. Dan you ada tambah 7. Lepas tu, tekan sama dengan 122. So, dapatlah markah ataupun yang terakhirlah 122 cm. So, markah lagi satu and satu. So, total markah adalah 3 markah. Sangat mudah soalan macam ni nak. Rugi sangat-sangat kalau you all tinggal. Sangat rugi kalau you all tinggal. Okay. Itu untuk soalan A lah. Sekarang kita tengok soalan B. Luas dalam cm kuasa 2. Ingat eh, dia sebut bila dia sebut cm kuasa dia, kuasa 2. Jadi formula yang kita akan guna pun adalah kuasa 2. Pi J kuasa 2. Kawasan berlorek. Jadi apa yang kita faham adalah kita kena cari luas sukuan, tambah lagi satu dengan luas yang 60 darjah tu, tolak luas segitiga. Senang je lah. So, buka kurungan. Okay, 90/360 darab pi, 22/7 darab J kuasa 2, 28 kuasa 2. Tambah, okay, 60 dulu. 60/360 darab pi, 22/7 darab dengan J, 21 kuasa 2. Okey, yang ni tolak segitiga, 1/2 darab 21 darab 21. So, buat macam ni saja semua ni. Buat semua ni. Terus dapat K1. Total markah adalah 2 markah. So, you all tekanlah kalkulator macam kaedah saya ajar tadi. Tak perlu kira satu-satu sebab kenapa saya tak galakkan you all kira satu-satu sebab saya takut you all bundarkan tu salah. Salah kat situ . Okay. So, bila you tekan kalkulator, you all akan dapat jawapan 626.5 cm² 2. Okay. Ramai tanya saya, cikgu, kalau jawapan macam ni, kalau dapat pecahan, nak nombor bercampur ke nak pecahan tak wajar? Sebenarnya, untuk soalan ni, kita terima sama ada jawapan you dalam bentuk pecahan tak wajar ataupun nombor bercampur. Kita terima. Tapi, antara pecahan dengan perpuluhan, awak tanya saya, saya galakkan awak menjawab ataupun awak memberi jawapan dalam bentuk pecahan. Sebab pecahan ni dia lebih tepat. Sebab dia ada point panjang. Tapi kalau you tulis dalam bentuk perpuluhan, you dah bundarkan dia. Saya takut pembundaran tu lah yang menyebabkan you salah bundar. Itu sajalah. Okay. So, itu untuk soalan nombor 9. Dan kita nak pergi kepada soalan nombor 10. Okay. Soalan 10 pun senang je. Kebarangkalian. Okay, yang ni.
anak-anak, bila datang soalan macam ni, awak kena, kebarang kalian ni, awak kena alert ayat-ayat yang dia guna. Kena alert. Sama ada ada penggantian, tak ada penggantian. So kena faham balik. Diletakkan semula. Macam yang baru-baru ni kita punya trial Selangor tu, dia keluarkan pula. Bila dia keluarkan, maksudnya kad itu tidak terlibatlah untuk proses kebarang kalian. Tapi banyak pelajar salah. Sebab apa dia dia confused. Sebenarnya diterima ke tak terima? Kena, sebab tu kalau kata kebarang kalian, kena jaga-jaga sikit lah. Ya? Okay, soalan nombor 10. Raja 6 menunjukkan 3 keping kad berlabel dengan huruf dalam bakul 1 dan 4 keping kad berlabel dengan nombor. Kenapa dengan nombor? Sebenarnya bukan dengan nombor. Dengan huruf di dalam bakul 2. Dia bukan nombor ni, dia huruf juga. Okay. Sekeping kad dipilih secara rawak daripada, dia sebut dulu, bakul 1 dan bakul 2. So, kita kena faham, kita akan ambil kad daripada bakul 1, kemudian kita akan ambil kad di bakul 2. Senaraikan semua kesudahan peristiwa yang mungkin. Tengok saya ajak. Bila nak menulis set, bila nak menulis kesudahan untuk kebarang kalian, mesti ada tata tanda set. Kalau tak ada, hilang markah. So, A, kad pertama katakan dapat A, lepas tu bakul kedua kita mungkin dapat A, T, kita mungkin dapat A, E, kita juga mungkin dapat A, B, kita juga mungkin dapat A, U. Katalah kita dapat huruf I pula, kita akan dapat I, T, I, E, I, B, I, U. Ataupun kita mungkin boleh dapat R, R, T, R, E, R, B dan R, U. Dan kita akan tutup balik menggunakan tata tanda set. Boleh je nak letak kurungan macam ni? Tak ada masalah. Letak kurungan, tak letak kurungan, tak ada masalah. Yang ada masalah, kalau tertinggal tanda koma. Itu masalah. Ya, itu masalah. So, daripada sini kita ada 12 lah. Bilangan sampel dia 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. Soalan B1. Seterusnya, cari kebarang kalian bahawa kedua-dua kad yang dipilih adalah konsonan. Konsonan ni maksudnya bukan huruf vokal, bukan A, E, I, O, U. So, you all mungkin boleh dapat sama ada RT ataupun RB. So, jawapan dia adalah 2/12 ataupun boleh dipermudahkan 1/6. Mudah boleh, tak mudah pun boleh diterima. Tak ada masalah eh. So, nak perlu senarai tak? Kalau untuk soalan ni, dia tak suruh senaraikan. So, tak perlulah. Tapi kalau soalan yang kata kena senaraikan, senaraikan kesudahan yang mungkin, seterusnya mencari nilai kebarang kalian. Kalau you tak senaraikan, you terus tulis jawapan sedangkan soalan suruh senaraikan, apa yang berlaku? You hilang satu markah untuk senaraikan. Hilang. Ni saya tak ingat tahun bila. Adalah dia ada benda tu. Okey. Kemudian B yang kedua. B yang pertama lah. B yang kedua. Sekurang-kurangnya satu huruf vokal dipilih. So, you mungkin dapat AT, AE, AB, AU. Awak juga mungkin dapat IT, IE, IB, IU. Ataupun R, E, R, U. So, jawapan dia adalah you akan dapat 10/12 ataupun sama dengan 5/6. Juga diterima. So, kena faham kehendak soalan dia nak apa. Dia nak apa. Kena faham benda tu. Okay. Seterusnya, kita tengok soalan 11. Yang ni. Okey. Yang ni
unit memainkan peranan yang penting. Okey, unit memainkan peranan yang penting. Okey, kemudian kita tengok. Okey, kita tengok soalan dia. Syahmi dan Haris, okey. Masing-masing memandu kereta dari bandar P ke Q. Maksudnya sama. Syahmi dan Haris ni dua-dua sama. Dua-dua nak pergi daripada bandar P ke bandar Q mengikuti lebuh raya yang sama. Okey. Kemudian, tengok dia kata apa. Rajah 7.1 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan Syahmi, manakala rajah 7.2 menunjukkan graf laju masa bagi perjalanan Haris. Alright. Okey. Kemudian kalau saya lah, bila datang soalan macam ni, saya akan tulis ini Syahmi, ini Haris. Anak tengok sini eh. Kalau graf tu graf jarak, okey. Kalau graf tu graf jarak, kita belajar sikit lah. Hari ni kebetulan kita buat ulang kaji sikit. Kalau graf tu adalah graf jarak, kalau kita tengok dekat sini, dekat sini warna hijau ni, ini maksudnya dia rehat ataupun dia berhenti seketika. Okay. Kemudian dia jalanlah. Laju dia meningkat eh. Laju meningkat. Okey, laju pun meningkat. Ini kalau graf jarak. Kemudian tengok unit dia, kilometer dengan minit. Okey, kemudian yang ni. Kalau graf laju, nampak tak dia mendatar macam ni? Ini dikenali sebagai laju seragam. Apa yang meningkat dekat sini? Pecutan. Dia makin pecut, laju dia semakin meningkat eh. Dan di bawah ni dia berlakunya pecutan. Maksudnya pecutan dia semakin berkurang. So you all kena ingat benda ni. Dan sebelum saya lupa, saya share sikitlah formula. Sebab dalam soalan ni suka tanya formula kan. Okay. Kalau soalan tu tanya kadar perubahan laju, kadar perubahan, apalah kadar-kadar. So bila sebut ada perkataan kadar, kita akan guna, saya punya tip akan menggunakan 3K. Okay, yang pertama, soalan tanya kadar. Apabila tanya kadar, nak guna formula apa? Mesti guna formula kecerunan. Bila nak cari kecerunan, mesti kena ada nilai apa? K yang ketiga, koordinat. Okay. Kenapa? Sebab kita akan guna formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Ni kena ingatlah. Bila soalan tanya pasal tentang kadar. Okay. Soalan E. Nyatakan tempoh masa dalam minit kereta Syahmi berhenti. So kenang je lah. So kita jawapan dia adalah 30 minit. Ya? 30 minit ni senang je. Okay. Kemudian kita tengok soalan B. Diberi Syahmi memandu kereta dengan laju 82.5 kilometer per jam. Unit jam eh. Syahmi tu unit jam. Sedangkan kita punya graf minit. Jadi kita kena tahulah. Semua ni perlu dibahagikan dengan 60. Dalam tempoh 80 minit terakhir. So kalau 80 minit terakhir, maksudnya daripada sini sehingga sini. Kita dah faham dah. Laju, okay, nak cari laju mesti menggunakan formula kecerunan. Bila nak buat kecerunan, mesti ada koordinat. Mesti ada koordinat. So kalau kat sini, koordinat kita adalah 160, 180. Sini pula 80 dan D. So kita buatlah ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, kita boleh je buat macam ni, tak ada masalah pun. Okey. So, kita nak cari kecerunan, saya buat kat sini supaya nampak. Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Okey. So, Y2 kita D. D tolak
180 bahagi X2 kita 80 tolak 160 mesti bahagi dengan 60 sebab dia nak dalam unit jam, sama dengan 82.5 sebab dia nak dalam unit jam. Kena ingat macam tu. So you all selesaikan. Okay, selesaikanlah saya kat sini. D tolak 180 per dengan. Okay, awak akan dapat negatif 80 bagi dengan 60 ni sama dengan 82.5. So selesaikanlah selesaikan. Akhir sekali awak akan dapat D sama dengan 70. Siapa yang buat? Dapat tak D 70? Siapa yang buat dapat tak D 70? Ada yang buat tak? Ke tak ada yang buat? Dapat kan? D sama dengan 70. Kalau saya ajar lagi, sampai petang sat lagi, sampai nak kemari baru habis. Sebab sat lagi kita nak tengok soalan paper 1 pula. Yeah? So saya harap you all selesaikan lah. Yeah? Saya ajar terus kepada, saya lebih kepada teknik menjawab lah. Teknik macam mana you menulis soalan. Menulis jawapan you, jalan kerja you dengan betul. Okay. C. Calculate the value of T. Macam mana nak calculate the value of T? Okay. Apa yang kita nampak adalah, apa yang sama? Kalau untuk Syami dengan Haris ni, apa yang sama? Masa ke? Laju ke? Jarak. Jarak. Jarak yang sama. Okay. Jarak yang sama. Jadi, bila jarak yang sama, maksudnya jarak Syami dan jarak Haris ni adalah sama. Syami punya jarak, kita dah dapat dah tahu 180. So, bila nak cari luas bagi, jarak bagi graf laju, formula dia adalah luas di bawah graf. Okay, so, saya buat satu, Allah. Saya buat satu-satulah. Mana dia pula? Sekejap eh. Terbesarlah pula. Kat sini. Sekejap. Undo. Okay. Luas di bawah graf. So, ini adalah A, B dan C. Saya tak ambil trapezium. Sedangkan B dengan C tu boleh jadi trapezium. Sebab kalau saya ambil trapezium, saya tak boleh nak mencari nilai T. Yang saya tak ambil tu. Okay, so daripada sini, okay, C ya. Luas segitiga 1/2 darab 0.3 darab 90 tambah luas segi 4 T, mesti akhir tolak awal eh. T tolak 0.3 darab dengan tinggi dia 90. Dan tambah lagi 1/2 darab 90 darab 2.5 tolak T sama dengan, okey, sama dengan 180. Jalan kerja pastikan lengkap macam saya, linear. Jangan buat jalan kerja asing-asing. Nanti susah nak bagi markah. So, bila jawapan kerja yang lengkap macam ni, okey, terus boleh dapat 2 markah dekat sini. Dan selesaikan. Okey, siapa yang buat? T dapat berapa jawapan? 2.8. Okey, bagus. 1.8 jam. So, itulah jawapan dia. T sama dengan 1.8 jam. So, nak tukar boleh, tak nak tukar boleh. Tapi sebenarnya tak payah tukarlah. Sebab kalau kita tengok logik, tengok sini logik, dia dah memang dalam unit jam dan dia memang jawapan pun dalam bentuk perpuluhan. Jadi tak ada masalah kalau jawapan kita 1.8 jam. Okay. So, anak, dalam masa lebih kurang 1 jam setengah. 2 setengah, 3 setengah, 4 lebih kurang lah
Settle bahagian A. Settle bahagian A. Yang melibatkan pemarkahan sebanyak 52 markah. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Bye.